Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar semua? Syukur Alhamdulillah. Semuanya baik dan sihat-sihat saja di rumah. Okey, ingat lagi hashtag Teacher Ili? Yes, senyum selalu. Mulakan hari anda dengan senyuman. InsyaAllah, semuanya akan dipermudahkan. Okey, kita mulakan topik kita dan tajuk kemahiran manipulatif tahun 1. Ya, masih topik yang sama iaitu apa dia ni? Koordinasi tangan kaki tanpa alatan. Okey. Kita dah belajar dua topik. Apa yang pertama? Ya, mengunjurkan tangan, melunjurkan kaki. Yang kedua, merangkak. Dan yang ketiga, apa agaknya ya? Ya, pergerakan berguling. Rasanya semua tahu pergerakan berguling ni macam mana kan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil roll over, roll over. Pergerakan berguling. Sebut sekali lagi, pergerakan berguling. Ya, Teacher Ili akan tunjukkan dulu gambar bagaimana gambar pergerakan aktiviti berguling. Okey, sebut dulu. Okey, kita sebut dulu perkataan ini ya. Berguling. Sekali lagi. Berguling. Okey, berguling yang awak nampak dalam gambar ini caranya begini. Mulakan dari sini, kemudian awak guling. Pastikan tangan tangan awak lurus berada di bahagian atas. Seperti dalam gambar ni. Tapi pastikan ni attention ni nampak tak? Ha, kenapa Teacher Ili letak ni? Pastikan semasa anda melakukan aktiviti ini ada pengawasan dari ibu bapa. Jangan pandai-pandai buat sendiri ya. Kena berhati. Hati. Okey. Boleh faham? Okey, bagus. Lepas ini kita boleh tengok ya video. Okey. Tak sabar ya nak tengok video ni. Okey, tengok dulu, tonton dulu video ni. Tapi jangan buat dulu ya. Kita tonton dulu. Dah tonton, awak dah nampak. Baru boleh buat pergerakan tersebut. Okey, jom kita tengok. Ya, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hai anak-anak. Okey, hari ini kita akan buat aktiviti berguling. Okey, baring dulu. Baring dulu. Okey, tangan tegak ke atas. Dalam kiraan 6, awak akan berguling. Kita mulakan ya. 1, 2, 3. Okey, patah balik. 4, 5, 6. Okey, bagus. Thumbs up. Tunjuk thumbs up awak. Okey, terima kasih. Okey, dah lihat? Dah tonton? Yeay, bagus. Excited kan? Semangat kan nak buat? Okey, tak apa. Lepas ni Teacher Ili bagi can awak buat. Tapi, pastikan apa tadi Teacher Ili pesan? Berhati-hati melakukan pergerakan aktiviti berguling ini. Pastikan ada pengawasan daripada ibu dan ayah kamu. Okey, bagus.
Okey, dah lihat kan? Dah tonton kan? Okey, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay, kita boleh buat aktiviti ini selepas ini. Apa yang Teacher Ilin mahukan? Murid melakukan aktiviti berguling dengan pemantauan atau pengawasan daripada ibu bapa kamu dan merakamkan aktiviti tersebut. Setelah kamu dah rakam, hantarkan video tersebut kepada Teacher Ili. Okey, faham? Bagus. You are great. Okey, jangan lupa buat ya. Baiklah. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Teacher Ili ingin berpesan, jaga diri, jaga kesihatan, senyum selalu dan terima kasih. Bye-bye. See you.